saya Rufina Koyo. Terima kasih kepada FBS karena pada hari ini telah terkabul permintaan guru, di mana ada satu ruang bilik yang cantik dan luas dan boleh menjadi tempat pembelajaran kepada anak-anak di antara umur 4 dan juga 3 tahun. Jadi semoga kelas ini yang telah didanakan FBS akan memberi manfaat kepada kanak-kanak dan suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan kepada kanak-kanak. Nama saya Kamila Anthony, berasal dari Kampung Kikowo dan sebagai guru di sinilah sejak 1993. Makin lama makin ramai dah itu budak. 4 dan 3 tahun bercampur, jadi macam tidak sesuai lah. Dan pembelajaran kanak-kanak pun terganggu. Terlaksanalah kami punya impian yang ada sudah bangunan baru untuk yang 3 tahun lah. Kami juga berterima kasih kepada FBS sudah memberi kami dana. Kami gembira sebab yang anak-anak yang 3 tahun pun macam rasa selesa sebab diorang ada bilik baru lagi lah. Anak-anak pun sangat gembira lah sebab mempunyai bangunan yang baru. Hi, my name is Marie from SUKA Society. This school, CLC Kipovo, is one of the schools in Sabah who we are supporting in our program. Our program is actually to empower the community here, a better access to education for preschool children. Today we just had an event with at CLC Kipovo, Penampang in Sabah, and today we had a launch of this new classroom that is funded by FBS. SUKA Society is very happy to have collaborated with FBS for this renovation of this new classroom. We work together with the teacher to come up with the plan on how to renovate this classroom. Today a lot of parents came to support. So we're very happy to have collaborated with FBS and we hope that there's more opportunity in the future.